tiga obat yang diberi sama klinik itu. Apa aja, Bu? Paracetamol sirup, terus antibiotik puyer, sama resep salep yang harus dibeli di luar. Malamnya si Fatima ini sakit, ngeluh sakit perut. Ya biasa sebelum itu kita, saya sama saya penanganannya dikerok dulu merah. Saya keliling cari klinik terdekat, bidan terdekat, semuanya tutup. Akhirnya pulang langsung dibawa ke RSUD Cilincing. Masuk IGD sana, diperiksa nggak apa-apa katanya. Sakit perutnya pun nggak apa-apa. Dipanggil ke ruang suster itu, penunggu suster itu sama dokter. Katanya anak saya fungsi ginjalnya menurun. Nah, malam Sabtu dokter memutuskan pasang kateter. Tapi dengan setuju ayahnya. Udah ada pipisnya, tapi nggak banyak gitu, kelihatan. Terus warnanya juga nggak keruh. Nggak keruh. Nah, warnanya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Kalau yang saya lihat dari selangnya itu, warnanya normal, putih, bersih gitu, tapi nggak keruh. Okay. Nah, malam minggunya ayahnya dipanggil lagi. Itu sorenya USG dulu, USG. Dan katanya sih, kan karena saya emang nggak ngerti, di ininya udah penuh dengan cairan. Dimana, di lambungnya. Di lambungnya ada di cairan. Di lambungnya udah tertutup dengan cairan. Ayahnya datang malam tuh, dapat dokter ngomong kalau anak kita udah gagal ginjal akut.